antara tiga pria ini yang mana yang aslinya itu memiliki kepala plantas. Wow. Botak. Iya, tidak ada rambut. Para bintang tamu, silahkan menanyakan. Bertanya, langsung aja ya. Ya, oke. Mas Ipung, Mas Richard, Mas Robi, pengen tahu bagaimana caranya Anda berkeramas. Keramas rambut. Gak nyangka ya, Mas Gunawan kepo sama cowok keramas. WC. Oh iya, Deng. Salah. Apa? Buat nyanyi. Sesat sini. Apa? Showerman. Ini ngapa miring sih? Nek. Siap. Kamu adalah shower. Shower. Iya. Dan aku adalah berfungsi untuk memberikan suatu air. Iya. Di tempatku nggak ada shower, adanya gayung yang bawahnya pecah. Kayak shower juga. Baiklah, peragakan Ipung Keramas. Keramas kok. Makasih, Ipung. Ganti. Richard. Ayo. Peragakan keramas. Sabun. Set. Setuang. Nah, taruh lagi. Robi. Keramas yang aneh, kenapa harus muter-muter yo? Ya karena biar kena semua. Dari sirkulasi darah. Oh. Ya, kan? Ayo, sini, woi. Ngapa muter-muter juga lo? Ayo. Oh, apa tuh? Ini kan jalur gitu. Oh gitu, bersihin bisa. Andi Rip. Bro! Sini! Gabur. Sesa, dia tadi keramas gini terus itu selebrasi. Dia habis ngegolin. Sabunnya udah atas aja tuh. Ish. Set. Udah airnya habis. Aku penasaran, kenapa? Gimana cara kalian sebagai cowok-cowok yang mengaku botak untuk meyakinkan pacar kalian kalau botak itu menarik? Ya, dari kamu dan pacarnya adalah Mbak Angel. Coba. Ayo. Oh, easy going kan? Easy going. Sayang. Iya. Kamu tahu gak kenapa aku dibotak? Gampang mau. Kenapa? Aku lagi ngirit sampo supaya aku bisa nabung. Nabung buat apa? Buat nanti biaya pernikahan kita ke sewa gedung. Banget ya. Aku emang gak bisa gombal seperti pria lainnya. Tapi aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Walaupun rambut aku begini. Yeah. Jangan lihat rambutnya, lihat dompetnya. Oh, yeah. Duh, aku kelepek-kelepek. Itu bukan kelepek-kelepek kayak, yaudah cepet pergi. Ayo Robi. Asput. Iya. Kamu di sini digaji kan? Iya. Yeah.
lakukan. Ayo, ayo. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama cincin? Gak tahu. Kalau cincin melingkari di jari aku. Kalau kamu mau di sini ya. Cincin di sini itu ring jantung. Kamu itu kalungnya kita. Kamu kan mau meyakinkan aku kalau pelontos itu menawan. Mana? Malah gombal doang. Oh, kalau pelontos itu kan menarik ya kalau buat cowok. Kalau cowok itu kayak rapi gitu. Ganteng gitu. Laki gitu. Kalau menurut gua buat kamu tuh Ya. Semua sudah bertanya, silakan di belakangmu. Boleh ke depan untuk tiga pria yang kita katanya pilih. Pelontos. Silakan Anda berdiri di belakang orang yang Anda pilih. Bintang tamu pilih dulu. Bintang tamu pilih dulu. Sebentar. Aku dia. Oh iya dia. Dia. Sesar sini dong. Satu. Yuk, dalam hitungan ketiga kita buka. Satu, dua, tiga. Siapa ini? Ipung. Ipung sejak kapan botak? Sudah 3 tahun yang lalu. Kenapa awalnya? Karena keren aja. Keren? Iya. Bukan karena kamu mutasi gitu. Masih lama? Belum. Dingin kena aset. Ya. sering nggak dicengin orang lampu taman gitu? Sering. Biasanya silau lampu taman gitu. Terus keluar makanya kalau malam nggak pernah keluar. Oh. Karena? Bisa nggak tuyul. Baiklah, saya akan memberikan petuah saya, Put. Silakan Tuan Muda. Jika kamu sedang lelah, jangan pergi jauh-jauh. Hanya untuk bertanya pada orang lain. Tanya pada dirimu sendiri. Karena setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri. Jangan lupa untuk terus saksikan Toxic Talkshow Asik. Hanya di